Museum Wahyu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ada di mana kan? Museum Wahyu, Masya Allah. Jadi para jamaah insya Allah bisa melihat sejarah, baik visual ya, sejarah turunnya Wahyu yang ada di Jabal Nur, Wahyu. Nah ini museum baru nih di Kota Suci Mekah Mukarromah. Masya Allah. Adik, sehat adik? Halo, Masya Allah. Ini kalau malam bagus cantik karena banyak lampu-lampu. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Mulai ramai museum Wahyu yang ada di Jabal Nur. Setelah sekarang masuk ke museum para jamaah museum Wahyu. Ayo masuk. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Ade. Masya Allah. Ayo bapak-bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, jemaah Madinah Iman Wisata Bandung. Keberangkatan tanggal berapa? 24 September. Kali ini kita berada di Museum Wahyu di Jabal Nur. Itu para jemaah Jabal Nurnya, coba lihat. Tuh jami tuh nunara itu, Halubut. Ya nanti insya Allah pemerintah Arab Saudi membuat jalan trek dari sini. Jadi nanti pakai mobil bisa ke atas. Oh, Masya Allah. Oh, kelihatan, Pak. Itu tuh. Kembali umroh bersama Madinah Iman Wisata. Dadah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Oh, gua hero, guys. Sedang ibu di Museum Wahyu. Seperti namanya, di sini kita akan sama-sama belajar mengenal lebih dekat bagaimana kisah perjalanan turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan dengan kisah rasul ulul azmi, dan yang utama nanti. Nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia dan siapa membisikkan kepada manusia saat itu untuk membuat patung dari lima orang soleh ini. Awalnya tidak mampu ditempat, hanya dalam rangka untuk mengingat mereka motivasi dalam beribadah. Lalu ada lagi dengan selanjutnya yang jauh dari petunjuk wahyu dan siapa. Nah, ini jalan dulu. Kemudian Nabi Muhammad turun pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah dan berkata, Sahbiruni Sahbiru, selimuti aku Khadijah, selimuti aku istriku. Langsung Khadijah selimuti suaminya sampai merasakan agak tenang. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya tadi, dan Khadijah menenangkan hati suaminya dengan perkataan yang mungkin di sini, Abshir, Wallahi la yukhzi Allah berkata. Abshir, tenanglah suamiku, demi Allah, Allah tidak akan meninggalkan. Kenapa? Senantiasa memerintah kamu, senantiasa membantu orang lain, tidak mungkin Allah akan meninggalkan kesalahan. Dan kali ini, senanglah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ibu kami ini, bapak, aksi bapak, ya, tenang bapak. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada masyarakat kota Mekah, dan di sisinya adalah istrinya Khadijah yang senantiasa membantu Nabi Muhammad, mulai dari hati, pikiran, bahkan harta yang dihabiskan untuk membantu dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibu Jibril alaihi wasallam. Ibu, saya seorang perempuan, seorang ibu dapat salam dari Allah, dari rajanya segala raja. Bapak ibu saya tanya, kalau kira-kira nih kita dapat salam dari Raja Salman, kita senang tidak? Senang. Nah, ya, mungkin bisa dapat salam dari banyak sekalian ya. Dapat rumah, mungkin dapat hati, kita dapat salam dari Raja Allah. Wabashir habibaitin tuljana dan berikanlah kabar kepada Khadijah. Bahwa Allah akan untuknya sebuah rumah istana di surga nanti. Min kosokin yang terbuat dari permata. Nah, sokong rapi di warna sembilan ada di sini di dalam. Inilah utama daripada ibu dan Khadijah. Bagaimana Allah Ta'ala yang katanya dihabiskan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Kita ketika
akan meninggal dunia. Di Bunda Khadijah benar benar dari Maha Suci Muhammad. Apabila kamu dan para sahabatmu akan menyeberangi sebuah sungai, maka jadikanlah nanti pelaku-pelaku ini sebagai jembatan yang kamu bisa menyeberangi sungai. Dan habis berikan Allah SWT dengan rumah istana juga dan ini juga rumah. Sekarang kita berikan kepada ibu. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, segala yang berkaitan dengan Al-Quran dengan Bapak Ibu, maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Malaikat Jibril turun dengan Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, sayyidul malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dengan Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lain, sayyidul nabiyyin. Bulan Ramadan turun padanya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan apabila seorang hamba dibaca Al-Quran, maka dia akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Karena Bapak Ibu kita lanjutkan lagi terus terakhir dari Selamat datang. Assalamualaikum. Apa? Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini souvenir yang ada di kota, di Museum Wahyu. Nah, souvenir-souvenir yang ada di sini. Luar biasa. Yuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.